pasti orang yang paling sedih. Kalau sampai rumah tangga kamu sama Raja itu berakhir. Halo, apa kabar sahabat Trending Topic? Sinetron baru, Aku Mencintaimu Karena Allah, kini mulai booming lantaran diperankan oleh pasangan artis, yaitu Lesti dan sang suami. Yuk, intip secara langsung para pemain dari sinetron tersebut. Ini dia, daftar nama artis, agama, dan pasangan asli pemain sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah, RCTI. Shandy Syarif sebagai Irwandi. Artis Shandy Syarif sudah cukup lama terjun di dunia entertainment Indonesia, sejak dari era 2000-an. Hingga dengan saat ini pun masih aktif sebenarnya, walau mungkin tidak seaktif dulu. Shandy saat ini sudah hidup bahagia bersama dengan sang istri tercinta, Pilsya Idrus, dan anak-anaknya yang dinikahinya pada tahun 2011 lalu. Keduanya bahkan juga telah dikaruniai dua putri cantik. Iqbal Fauzi sebagai Iqbal. Artis Iqbal Fauzi dan Novia Giana Nurjanah menggelar akad nikah pada Minggu 21 Maret 2021 lalu di Bandung, Jawa Barat. Video artis Iqbal Fauzi mengucap ijab kabul sudah beredar luas di media sosial. Pemeran Iqbal tersebut memberikan mas kawin berupa emas dan sejumlah uang ringgit, dolar, dan real. Tak banyak informasi Novia istri Iqbal yang tercantum di media sosialnya. Namun, wanita yang kini sah menjadi istri Iqbal Fauzi tersebut dikabarkan berusia 23 tahun. Novia pernah mengunggah momen merayakan ulang tahun bersama kawan-kawannya pada 7 September 2018 silam. Wanita asal Bandung tersebut seringkali mengunggah potret menawainya melalui media sosial. Berdasarkan keterangan, istri Iqbal tersebut berprofesi sebagai seorang dokter muda, guys. Vladimir Rama. Artis Vladimir Rama menjadi salah satu pemain sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah. Dia merupakan seorang model sekaligus artis yang berasal dari New Delhi, India. Dia mulai populer setelah membintangi sinetron Princess and the Boss 2023 dan saat ini Aku Mencintaimu Karena Allah. Tidak menunggu lama, dia kembali berakting. Pada tahun 2024, ia bermain web drama yang tayang di Viu berjudul Bad Boys vs Crazy Girls. Untuk urusan asmaranya, pemain Aku Mencintaimu Karena Allah ini berpacaran dengan artis Sarah Tumiwa. Keduanya bahkan kompak mengunggah potret mesra mereka ke Instagram masing-masing. Dalam postingannya, mereka nampak terlihat asyik menikmati malam pergantian tahun bersama. Sontak saja, unggahan tersebut langsung memancing kehebohan netizen dan menduga jika keduanya sudah resmi berpacaran. Valeri Tivanka. Valeri Tivanka adalah seorang artis, model, presenter yang berasal dari Tangerang Selatan. Namun sejatinya ia mengawali karir sebagai seorang model, lalu terjun ke dunia seni peran dengan lolos casting sinetron Diam-Diam Suka tahun 2014-2015. Lewat perannya sebagai Queenie di sinetron pertamanya itu, ia langsung menuai popularitas. Tak butuh waktu lama, di tahun 2015 ia juga berperan di sinetron, FTV, hingga film. Ia diketahui berpacaran dengan aktor bernama Arif Fadilah. Keduanya sudah berhubungan sejak tahun 2019 dan tak ragu memamerkan kebersamaannya di media sosial. Namun hubungan keduanya dikabarkan kandas. Pasca putus, ia dikabarkan kembali menjalin hubungan romantis dengan sosok bernama Rafael Pangaribuan. Rizky Billar berperan sebagai adik Rama. Pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Billar kembali berduet dalam proyek sinetron berjudul Aku Mencintaimu Karena Allah.
Sinetron Ramadan ini akan tayang di RCTI sejak 2024 pada Maret setiap pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Kehadiran Lesti Kejora dan Rizky Billar disambut meriah penggemarnya. Mereka sepertinya rindu melihat kebersamaan pasangan yang telah dikaruniai seorang anak ini kembali bersama. Sementara itu, Rizky Billar mengaku tak menemui banyak kesulitan harus beradu akting dengan Lesti. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini agar kalian dapat notifikasi video baru dari channel kami, Trending Topic. Rama diperankan oleh Randy John. Randy John merupakan kekasih dari Glenn Calcisara yang juga merupakan pemain di sinetron yang sama beberapa waktu lalu. Randy John dan Glenn K menjalin kasih setelah terlibat cinta lokasi. Keduanya dikabarkan akan menikah dalam waktu dekat. Namun saat ini, Randy dan Glenn K tengah diselimuti kesedihan. Pasalnya, ibunda Randy meninggal dunia pada Sabtu, 12 November 2022 di rumah sakit tempatnya dirawat. Kepergian sang ibu tepat satu minggu jelang pernikahan Randy John dan Glenn Calcisara. Arsy diperankan oleh Lesti Kejora. Lestiani atau lebih dikenali sebagai Lesti Kejora atau Lesti, lahir di Cianjur, Jawa Barat, 5 Agustus 1999, umur 24 tahun. Merupakan seorang penyanyi, diva dangdut, pelakon, penyampai dan usahawan asal Indonesia. Dia merupakan juara ajang pencarian bakat The Academy musim pertama yang ditayangkan di Indosiar. Ia juga dikenali memiliki cengkok vokal yang khas dan suara yang menggelegar dalam setiap penampilannya. Selepas menjuarai ajang tersebut, Lesti Kejora mengeluarkan debut single Kejora yang diciptakan oleh Nurbayan dan diterbitkan pada tahun 2014 sebagai lagu kemenangannya di ajang pencarian bakat tersebut. Kali ini, Billar, sapaan akrabnya itu, bermain sinetron bersama sang istri, Lesti Kejora. Billar mengaku untuk membangun chemistry bersama istri tak sulit. Ia berharap karyanya bersama sang istri bisa diterima masyarakat. Apalagi belakangan ini ia lebih banyak di belakang layar. Lebih lanjut, Billar berharap sinetron ini mendapat dukungan dari seluruh masyarakat.